drawing discourse beyond understanding ini adalah sebuah pameran yang mana konsep dia ataupun idea kita cuba membawa drawing ini atau pelakaran ini dalam konteks yang berbeza, di mana artis melihat drawing ini bukan lagi dari sudut lakaran menggunakan medium-medium konvensional seperti pensel, cat air ataupun media-media konvensional yang lain, tetapi dari sudut yang berbeza, interpretasi ataupun kepahaman terhadap drawing itu di luar kebiasaan. Kerana saya sebagai kurator inginkan melihat drawing itu dibawa dalam konteks kelainan, di mana contemporary ini kita tahu kalau seorang artis itu ingin menjadi seorang yang apa orang kata contemporary artist, dia hendaklah ataupun memeluk kelainan dan karya daripada drawing ini sepatutnya berbeza dari conventional ataupun yang biasa kita gunakan. Lagi satu, ini kerana saya di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif ini, galeri seni ini, saya sebagai kurator, objektif utama yang saya cuba sampaikan ialah di mana galeri institusi seni awam ni sepatutnya menjadi hub pendidikan, di mana karya-karya ataupun pameran yang dilaksanakan dia mewujudkan ataupun ke arah pendidikan yang lebih memanfaatkan pelajar ataupun orang awam dari sudut pembangunan ilmu pengetahuan. Jadi pameran drawing discourse beyond understanding inilah sebagai salah satu permulaan di mana kita membawa bukan sahaja pameran tetapi juga kolaborasi di antara UNIMAS dan UiTM, di mana manfaat dia boleh diraih oleh kedua-dua buah universiti awam ini dari aspek pendidikan, education itu sendiri. Dan juga dalam sepanjang pameran ini dijalankan, kita akan mengadakan sesi art talk, wacana seni, diskusi, sama ada kupasan mengenai pameran ini secara keseluruhan ataupun perbincangan bersama artis. Dan ini saya rasakan lebih cenderung ke arah pendidikan itu tadi. Dan pendidikan itu tadi oleh kerana kita adalah sebuah universiti, galeri di dalam universiti. Jadi tanggungjawab kurator itu perlulah ke arah pendidikan ataupun pembangunan ilmu pengetahuan seni itu tadi. Jadi pameran ini, drawing, discourse beyond understanding ini, kurator dia melakukan satu kajian di mana kalau kita lihat dari pintu utama masuk ni, kita akan dibawa ke persembahan karya yang agak konvensional ini, kerana mungkin audien akan merasakan dia keliru, sedangkan konsep pameran itu tadi membawa ataupun tidak lagi mahu melihat drawing dari sudut lakaran pensel ataupun cat, tetapi masih ada lagi di dalam karya di dalam pameran ini. Ianya kerana kurator ingin membawa audien apabila masuk ke dalam ruang pameran yang pertama yang di bahagian hadapan ini, kita membawa audien melihat dulu lakaran secara fundamentalnya. Kalau kita lihat semban potos oleh Encik artis Sylvester Jusem, ianya agak konvensional. Ini kerana kita nak audien melihat dulu aspek asas lakaran hinggalah ke karya yang paling akhir. Di situ adalah kemuncaknya yang berada di belakang, iaitu karya kolaborasi oleh UiTM, karya eksperimental menggunakan sound, music, interaktif, dan ianya tidak langsung menggunakan bahan-bahan konvensional. Jadi pameran ini dia ada satu flow di mana audien akan merasakan pertama sekali asas kepada lakaran tu, dan di akhirnya, di pertengahan hingga ke akhirnya ada transition yang berlaku di mana
medium itu sebagai satu agenda utama ataupun bahan utama yang diperbincangkan. Jadi tidak semestinya drawing itu dilihat hanya dihasilkan menggunakan conventional media, tetapi boleh juga digunakan melalui medium-medium yang kita rasa sesuai untuk artis berinterpretasi ataupun meluahkan apa yang dirasa melalui konsep pameran itu tadi.